Jadi saya betul-betul bersyukur ini acara hari ini, karena apa yang kita lihat malam ini adalah rumah Indonesia. Ya, saya ingin tanya sekarang, orang mana ini? Padang, aku orang Padang, ya kan? Orang Minang. Orang Minang, di sini orang mana? Di sini orang mana? Orang Jawa, orang Sumber. Di Jawa orang mana kamu? Saya orang Jawa, Pak. Istri saya orang Minang. Ya, kok balik, Pak. Dia orang Minang, itu pola saya, ya. Yang duluan yang jadi saksi waktu kita kaya waktu itu. Betul, kan? Sekarang saya mau tanya diri. Yang agama Islam mayoritas, ya. Yang Protestan. Ada. Yang Katolik, mana Katolik? Katolik. Absen, Katolik. Lalu 2345, anak-anak juga anak. Nah, yang Buddha mana Buddha? Ada. Sekarang yang Jawa, sebagian besar ya. Yang Sunda mana Sunda? Nah. Sudah banyak kan? Yang campur-campur. Sunda. Sudah tahu sebagian orang Minang, oh ya. Minang, Jawa, ini juga Minang. Sulawesi apa? Sulawesi. Mana? Sulawesi. Inilah Indonesia. Ya, mata. Negara yang beragam dengan suku, adat, budaya, bangsa ini adalah Indonesia. Jadi kalau kita usung seorang presiden, harus presiden hormat kita, kebinekaan. Ya. Bukan presiden yang jualan identitas, tidak boleh. Tujuh. Ini tidak boleh jualan agama. Harus hormati kebinekaan, tidak beragaman. Betul tak? Betul. Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam agama, budaya, adat istiadat, ya. Bagaimana pola dari terus orang Minang dapat orang Jawa. Ini siapa ini nama ini? Sandra dapat Lina, nanti Peter ya, orang Jawa juga. Kamu dapat apa dari penjumu kan? Ya. Oke, okay. Saya kita tunggu apa itu namanya nanti Pak Kajar akan mengisi acara kita jam 8 malam ya. Sebelum lalu dia sini ya. Nanti kalau sini lagi saya undang lagi ya. Mantap. Jam 8 malam ini sudah nanti dia sini ya. Demikian saya akhiri sambutan saya. Saya harapkan supaya para aktivis 98 ya. Ini betul-betul sekarang ada diteruskan ya. Sampai kemarin untuk menjaga NKRI yang penuh pemikiran pro beragaman. Terima kasih. Mereka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.